Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Afdaluddin bin Latif. Jadi sekarang saya berada di Villa GISPH Subang, yang mana pada hari ini kita akan merasmikan sebuah motosikal berkuasa tinggi di sini, yang akan dirasmikan oleh Yang Hormat Datuk Mahathir Fulton. Sedikit perkongsian tentang maklumat motor ni, yang mana menjadi hasrat kepada Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengurusi eksekutif, juga kesungguhan Yang Berbahagia Tuan Adik lah yang nak memastikan kami ni berjiwa dalam nak keluarkan motor ni atas nama Islam, kan, atas nama syarikat. Jadi sedikit pun saya maklumat tentang motor ni, berjaya nama Yamaha Tracer 900 GT, motosikal berkuasa tinggi yang dah kami beli atas nama syarikat untuk kita sama-samalah, kan, nak membawa syiar atas nama Islam. Jadi untuk motor tu setakat ni motor yang kedua lah. Ada motor pertama Benelli, keluar pertama, yang ni motor yang kedua, dan insyaAllah seterusnya ada motor-motor lain lagi lah yang menyusun. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Kau sangat ditunggu dan dinantikan, model dai ku dan agama bangsa dan negara. Bila lagi dirimu bersedia membela umat, erakkanlah hatimu pada Allah dan Rasul. Latihlah dirimu dan hatimu taati pemimpin, agar diri dan jiwamu matang dan berwibawa. Mah amat memerlukan pimpinan, pemimpin memperkenalkan Allah Rasulnya. Mulakan dari diri, keluarga, dan masyarakat. Allah ditakuti, Rasul dirindui, pemimpin ditaati, hasrat pemimpin tercapai dan direalisasikan. Ho, ho, alangkah indah dan makmurnya dunia. Jadi itulah sikit suasana majlis perasmian pada hari ini. Jadi moga memberi manfaat pada semua, juga sangatlah menjadi nilai ibadah pada kami. Nak dikongsikan juga sedikit pesanan daripada Yang Berbahagia pengurusi eksekutif, kan, dah ada motor besar ni, janganlah sampai lambat semayang, bagi sebab, kan, jaket basah dan sebagainya. Jadi bukanlah kerana motor tu kita lupa Allah, kan, dah sampai melambat-lambatkan semayang. Jadi itulah, terima kasih kepada barisan para kepimpinan GISB Holdings, khususnya Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, Yang Hormat Datuk Mahathir Fulton, seluruh barisan ahli lembaga penasihat, juga Tuan Adik Taimi dan semualah, atas kesungguhan menjaga insaniah kami dan nak memastikan setiap apa yang kami buat tu sangat-sangat bernilai ibadah. Jadi itu dulu yang boleh saya kongsikan untuk hari ini daripada saya, Muhammad Afdaluddin bin Latif, remaja pembela umah untuk Ikhwan TV.